Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Ya ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur adalah milik Allah. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel Idream TV dalam program zikir doa dan, dan amalan ya dimana insya Allah kita akan menambah uh, sedikit demi sedikit ya wawasan kita tentang beragam doa yang diajarkan dalam Al Quran atau diajarkan oleh Rasulullah wasallam atau juga yang diajarkan oleh para alim dan ulama kita harapannya mudah-mudahan ya. Uh, doa-doa itu ya kalau kita tahu lalu kemudian kita amalkan menjadi uh, kebaikan bagi kita paling tidak menambah berat menambah berat timbangan ya pahala uh, kita di akhirat <coughs> karena doa berdoa itu bagian dari perintah Allah ya astajib lakum ya berdoalah kalian kepadaku jadi ketika kita berdoa itu artinya kita sedang beribadah kepada Allah sedang meminta ya sedang mengabdi kepada Allah <tuh> eh, jangan jangan sungkan jangan malas ya untuk selalu berdoa kepada Allah semuanya ya kita doakan <laughs> makanya di dalam Islam itu ya, ya setiap hal itu ya ada doanya ya. kamar mandi ada doanya keluar dari kamar mandi ada doanya naik kendaraan ada doanya ya, sampai ke rumah ada doanya mau keluar rumah ada doanya dari bangun tidur ya ada doanya sampai tidur lagi mau tidur lagi ada doanya. Ya, kenapa semakin banyak kita berdoa, maka pada hakikatnya kita semakin banyak beribadah kepada Allah. Itu ya. <coughs> Itu penting ya sahabat Aidrin. Tidak lupa kita baca shalawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah Semoga Allah terima ya shalawat dan salam yang kita baca dan dilimpahkan curahkan kepada Nabi, para nabi, para rasul yang khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga, ya, kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yang Masyar, dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, serta dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Ah. Ya <tuh> Baik, <tuh> sahabat sahabat yang dirahmati Allah, ya, di dalam kesempatan kali ini di program Zikir dan Doa, saya ingin mengangkat satu doa yang diajarkan. oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tepatnya di surah <coughs> surah Taha, ya, surah Taha ayat yang ke-25 dan ke-28. Jadi ada dua ayat di mana isi doa ini ya, ada dua hmm, ada tiga lah ya, ada empat ya, ada empat ya, ada tiga ya, ada tiga hajat kita kepada Allah. Di mana doa ini sebetulnya adalah doa yang dibaca oleh Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau dulu ya diperintahkan Allah berhadapan dengan Firaun untuk berdakwah. Dia diperintahkan Allah berdakwah kepada Firaun sebagaimana kita ketahui Firaun adalah raja yang sangat zalim, sangat jahat. Dia punya tiang ya, wa fir'aun azil autad ya di dalam surah al-fajr ya dan fir'aun yang punya tiang-tiang ya ada tiang-tiang memang di situ tuh tiang tiang killer ya hmm, di tiang-tiang itu dia bunuh orang ya, diikat siksa ya, dicincang diafalah itu mau terserah dia sehingga melihat tiang itu aja orang udah takut gitu ya. <t classified> menghadapi sosok fir'aun yang begitu kejam ya, maka Nabi Musa Alaihissalam yang meminta kepada Allah agar kemudian urusan dakwahnya itu dilancarkan. Yang mulai dari kekakuan lisannya, ya, ya, supaya diurai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. karena riwayatnya Nabi Allah Musa Alaihissalam ini eh, cadel, ya. cadelnya itu karena satu peristiwa dulu dalam kitab Ibnu Katsir juga disebutkan, ya bahwa beliau pernah Uh, diuji waktu masih ba <coughs> masih balita ya mungkin umur umur uh, setahun dua tahun gitulah ya, ya diuji oleh Firaun ya, apakah ini anak uh, ya, yang disebutkan oleh para penyihirnya sebagai orang yang akan menghancurkan kerajaannya gitu kan jadi di apa namanya ketika mau dia bunuh anak gitu ya, karena takut anak ini begini begitu maka uh, Sayyidah uh, <kuh> Asia ya, yang menjadi istri Firaun ketika itu melarangnya dan mengatakan anak ini ya sama dengan anak-anak yang lain ini nggak punya pikiran begini begitu ya nggak usah ditakuti gitu kan apa buktinya ya kata Firaun maka Sayyidah Asia ketika itu menyodorkan bara ya kan kalau dia kalau dulu itu kan untuk me, apa mewangi mewangikan ruangan itu pakai menyan ya, kemenyan ya untuk kemenyan itu dibakar di atas bara. Dibikin bara dulu ya baru kemudian terus dikasih kemenyannya. Nah, jadi kemudian ada wadah-wadah itu ya. Wadah-wadah untuk dibakar eh, kemenyan itu. Ya, nah, Diambil lah wadah itu ada arangnya, ada bara yang sedang nyala merah itu. Lalu kemudian ditaruh di depan Nabi Musa. Nabi Musa reflek gitu ya. Masih baik melihat itu bersinar merah. Gitu. Kemudian dan bisa jadi bagian dari takdir Allah juga menyelamatkan Nabi Musa itu kan dari kejahatan Firaun. Diambilnya bara itu langsung kemudian ditelan masuk ke mulut. sampai lidahnya kan ngelepuh gitu kan. Kemudian dilepehin nangis gitu. Ya. Nah, dari situlah kemudian yang diriwayatkan Nabi Musa ini lisannya agak Kurang fasih ya Kurang bisa dipahami kadang-kadang Dalam beberapa kalimat Makanya beliau juga meminta agar Dijadikan Diberikan seorang Asisten Jadi maka dipilihlah Kemudian Nabi Allah Harun Saudaranya Nabi Harun ini lebih fasih Jadi dia paham apa kata Nabi Musa Kemudian dia sampaikan itu Kepada kaumnya Boleh dibilang Translator lah ya sebagai penterjemah. <tuh> nah, di dalam Al-Quran ini, ya, di dalam surah Toha ayat yang ke-20, eh, uh, 20 berapa tadi? 25 dan 28, tiga ayat ini, uh, 25, 26, eh, 4 ayat ya, 25, 26, 27, 28. Ya, ada empat ayat di dalamnya ada tiga hajat uh, doanya ini biasa dengar ya oleh para eh dibaca oleh para ustadz ya ketika ceramah di atas panggung biasanya mukodimah ini ya doanya apa ya Robis rahli Sodri Waisirli Amri Wahlul Okdatan bin Lisani Yafkahu Kauli ya, empat ayat itu ya Robis rahli Sodri wa Waisirli Amri Wahlul Okdatan bin Lisani Yafkahu Kauli ya. ya Tuhanku ya Rabbi esrahli sadri lapangkanlah da untuk kuda daku, amri ya. dan mudahkanlah untuk urusanku, wahlul okdatam lisani. dan ulepaskanlah uraikanlah kekakuan di dalam di dalam lidahku, yafkahu kauli dengan itu kemudian mereka kaumku mengerti apa yang aku ucapkan. Nah, ya. jadi doa ini ya kalau kita baca uh, isinya plus lagi kemudian konteks ayat ini ya merupakan doa ya yang kita panjatkan untuk memohon kepada Allah kelancaran lisan dan urusan dalam berdakwah. <tuh> Apalagi yang kita dakwah, dakwah itu adalah orang yang kira-kira berpotensi membangkang, membantah, menolak kadang-kadang kan anak ya dikasih tahu susah nih gitu ya maka sebelum menasehatin anak baca ini dulu ya Robi's rahli Sadri wa Amri wa Alun Kaudi gitu ya. ya. atau orang tua itu kan kadang-kadang orang tua kalau kita mau ngasih tahu yang benar juga bukannya gampang ya biasanya per, perlawanannya ya Perdebatannya bisa sengit juga, maka ada baiknya kemudian ketika kita akan menghadapi orang tua kita dalam rangka ingin memperbaiki kesalahannya, kita nggak mau kan orang tua kita konsisten dengan kesalahannya kan bahaya. Kita maunya dia menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan. Kalau ada yang nggak benar nih diperbaiki nih itu kan maka ya sebelum kita sampaikan itu doa dulu kepada Allah ya, munajat dulu kepada Allah baca doa ini ya Robis rahli sadri wa yasirli amri wahalul qurta bilisani ya, 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 ya mudah-mudahan kemudian ya ketika berhadapan dengan mereka ya, berhadapan dengan orang tua kita atau siapapun lah ya yang kita anggap susah ya untuk uh, memberikan apa pencerahan ya, atau memberikan penjelasan gitu kan, atau kecenderungannya justru membantah dan mengingkari dibaca doa ya, ya. mudah-mudahan ya dengan dengan pembacaan dengan dibacanya doa ini dan nah, sebagaimana hajat itu tadi di dalam doa itu kita minta kepada Allah dilancarkan lebih serahli sadri ya. ya diberikan kelapangan dada ya. kalau misalnya ternyata dari dikasih tahu ya ngeyel juga itu kan kesel gitu ya apalagi yang dihadapin anak begitu ya. dari kasih tahu yang benar ngayal juga kan maunya kan kita gaprok gitu ya. itu kan maunya gitu ya mau main nampar aja gitu nah itu jangan sampai terjadi ya, ya karena kan haram ya. apalagi kalau sekarang kan ada KDRT itu ya, kekerasan dalam rumah tangga suami kadang-kadang ngomong-ngomong ke istri berat banget ya. Suami istrinya galak soalnya kayak macan gitu. Ya, senggol bacok. Ada baiknya kemudian ya sebelum menyampaikan nasihat kepada istri ya yang kita takuti ya, ada daya. Ya itulah realita ya. Ada suami-suami yang memang menghadapi istrinya susah ya untuk menasehati istri susah karena istrinya lebih galak dari dia. Eh ya, terbaru kan di mana itu di Bengkulu apa ya ada suami yang kemudian dibacok oleh istrinya sampai meninggal. Dan suami sempat mengeluh ya kepada tetangga-tetangga kerabat Saya takut ini masih saya takut tiba-tiba aja ya dia bunuh saya karena dia udah ngancam gue dia mau bunuh saya ya. Ceritanya begitu. Gara-gara diceraikan ya talak satu apa. Ternyata betul. Ada model istri begitu. Nah, ya. Maka doa ini penting untuk dihafal dan dibaca ketika berhadapan dengan situasi itu. Karena pada hakikatnya ya, yang melamp yang menguasai makhluk itu ya Allah. Ya, sekalipun dia punya niat mau, mau ngapa-ngapain ya, mau berbuat jahat kepada kita, tetapi Allah yang menguasai ya, keadaan semuanya nanti mudah aja bagi Allah untuk kemudian. Ya, menyingkirkan hal itu dari kita. Dan seandainya itu tadi ya apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan, baik kita sebagai orang tua ke anak, ya, suami ke istri atau istri ke suami, ya. Kadang-kadang istri-istri juga gitu ya, ya Allah ini suami keras ya, apalagi modelnya mau main gampar aja gitu ya kalau marah susah itu suami dikasih tahu berdoa. tapi penting nih kalau nggak dikasih tahu nanti ya, kesalahannya merajalela yang jadi korban juga banyak gitu kan kita pengen ngasih tahu dia ya, misalnya sering pulang dalam sering pulang terlambat begitu kan sementara yang gitu, diketahui sebetulnya cuma nongkrong nongkrong aja sama teman-temannya itu ya, ngasih tahu lah baik-baik itu kan nah sebelum ngasih tahunya baca doa ini Ya, karena isi doanya jelas ya mohon kelancaran, mohon kelapangan dada, hmm, lapangan dada. Kenapa perlu lapang dada itu tadi kalau seandainya kita sampaikan di apa dibantah, dimentahkan, Lalu eh, paling tidak dia tidak mau menjalankan aja lah. Mungkin dia nggak bantah di depan kita, mungkin dia nggak eh, debat di depan kita, tetapi kemudian eh, apa namanya dia nggak kerjain tuh ya. nah, apa yang kita nasihatkan. At least ya dengan doa ini kita berapa hati kita tetap lapang, tidak kemudian terpicu melakukan tindakan yang tidak diridhoi Allah ya berapa banyak ya suami yang marah ketika istrinya membantah ucapannya lalu kemudian dia eh, akhirnya main tangan ya bahkan auzubillah ada yang sampai membunuh melukai gitu kan. ujung ujung kan jadi KDRT ya sekarang undang undangnya sudah ada itu. Nah, maka jangan sampai terjadi. Kita minta kelapangan dada ya seandainya seruan kita ya nasihat kita dibantah ditolak kita tetap santai. Kita tetap bisa menguasai keadaan. Kita tetap bisa menyembah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya. Kemudian robisrali sadri wa amri ya mudahkanlah urusanku ya kadang-kadang ya Ya, mau menyampaikan kebenaran ini ya halangan rintangannya banyak ya. Ya, mengomong ke suami ya udah kebayang ya takutnya udah kebayang uh, nanti reaksinya begini begitu ya udah kebayang nanti debatnya gimana gitu. maka uh, kita minta Allah melapangkan urusan kita eh, apa melancarkan urusan kita uh, ya misalnya Mau ketemu siapa, pejabat apa, ya kita mau ngasih masukan kepada dia ya, atas kesalahannya, ya, atau juga apalah gitu ya? Baca doa ini, ya. mudah-mudahan kemudian nanti Allah memberikan kelancaran. Yang tadinya nggak bisa ketemu, bisa jadi ketemu, gitu ya. yang tadinya momennya nggak e, tepat jadi tepat, gitu. oh nggak sempat nih ngomong, eh tahu-tahu ada kesempatan yang justru lebih bagus yang lebih bisa uh, apa namanya diterima ya oleh orang lain ketika kita bicara sama dia nah, itu momennya di situ. Nah kita minta kepada Allah yang diberikan kelancaran di dalam urusan kita. Wa nah, ya yang paling penting ini ya, ya kelu ya kekeluan di dalam lidah ini nanti Allah cairkan sehingga mudah kalim, apa, ke, kalimat apa kalimat-kalimat itu yang baik itu keluar dari lisan kita kalimat efektif nah, ini jadi walaupun nggak panjang lebar nah, tapi karena kita minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan ya, di dalam menyusun kalimat dan kata dan dijauhkan dari kekeluan ya eh, lidah maka insya Allah kalimat yang keluar dari lisan kita ya, kepada orang yang kita sedang nasihati, orang yang sedang kita dakwahi itu akan tersusun rapih, ya, enak didengar, ya, dan berkesan, insya Allah. Ini yang kita harapkan. Ya. Ngomong terutama ngomong ke anak atau anak yang ngomong ke orang tua. <tuh> orang tua ini kadang-kadang nggak -kadang ngerti bahasa ya, ini gitu, nggak ngerti uh, maksudnya, nggak eh, ngerti apa yang ada dirasakan itu nah kadang, kadang untuk menjelaskan itu ya kan perlu bahasa yang eh, bisa dipahami oleh orang tua kita dan dengan berdoa kepada Allah ya mudah-mudahan ya Allah kemudian memberikan eh, kekuatan ya kepada lidah kita untuk eh, bisa menyusun kata dengan tepat karena Allah lah ya zat yang mahakuasa tentu dia lah ya, yang memiliki perbendaharaan kata dan kalimat lidah kita ini ya tetap ya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir adalah kalimatnya yafqahu qauli ya, ya. tujuan utamanya apa supaya mereka mengerti ya, apa yang uh, aku ucapkan ya, ya. jadi doa ini ya sahabat jadi sekali lagi adalah doa Uh, mohon agar kemudian diberikan kelapangan dan kemudahan di dalam berdakwah. <tuh> ya, jangan maknai dakwah ini ceramah saja. Ya nasihat menasihati juga dakwah, uh, sharing pendapat juga dakwah. Ya, dan kita minta kepada Allah dimudahkan dengan harapan kemudian uh, objek dakwah kita orang yang kita seru memahami dan kemudian uh, bisa mematuhi gitu ya. Ya, kita negor suami karena melakukan yang haram. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini kita baca suami jadi paham. Oh, ternyata ini hukumnya begini gini enggak boleh. Ya. Lalu kemudian beralih ya, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, sekali lagi ya. Di hafal doanya, ya, kalimatnya mudah. Robis rahli, Robis ya, Robis sadri, wa yasirli amri, wa halun milisan yafkahu kauli. Ya. Nabi Kenji ini kan doa untuk e, Nabi Musa menghadapi Fir'aun. ini kalau kita baca di jamaah kita, jamaah kita kan bukan Fir'aun. Iya jamaah kita bukan Fir'aun, tapi saat kita kan nggak tahu juga. Ya, siapa tahu di situ ada yang memang otaknya kayak Fir'aun. Ya, e, Fir'aun itu kan simbol orang-orang yang merasa e, dirinya lebih berkuasa ya, di atas segala-galanya jadi bagi dia tidak ada yang berkuasa selain diri dia gitu. Kadang-kadang kan -kadang -kadang ada juga orang ya pada posisi tertentu ya ya suami atau istri ya suami ya, terutama yang karena merasa kepala rumah tangga ya seolah-olah kemudian ya, dirinya lah ya yang paling berkuasa di rumah. Ini kan Firaun ya. Atau jamaah itu kita tahu ya bisa jadi ya, jamaah itu ya di rumahnya kayak Firaun gitu kan. Ya. Nah, kita bacakan doa ini masih relevan. Nah Seandainya ada orang-orang yang mengidap sifat kefir'aunan di dalam dirinya ya Ketika kita menyampaikan nasihat kepada dia Maka kita minta kepada Allah Agar kemudian sifat-sifat ya itu dihilangkan atau paling tidak ya kita ya, kemudian bisa ya menerobos ya, memberikan masukan yang baik dan positif dan mengubah keadaan demikian sahabat Edrim ya yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfa dan kelapan saya pribadi saya bikinnya di babi tidur hasbiyallahu la <Sessizia> ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh